Selamat datang di Olivia Tanning Barku. Olivia Tanning Barku, kita berdiri sudah 2 tahun. Ceritanya adalah kami berdua ini hobi dengan tenun. Jadi kita senang sekali dengan tenun. Akhirnya pada saat kita tinggal di Samlaki, kita tahu bahwa tenun Tanning Bar itu bagus, dan ini bagus untuk dikembangkan. Nah, akhirnya kita mencoba menggunakan tenun Tanning Bar, kita jadikan sebuah produk yang siap untuk dijual. Dan dari situ, produk kita yang pertama adalah seragam. Seragam ini bisa digunakan untuk seragam kantor, anak sekolah. Untuk omset per bulan, pemasukan yang kami terima itu sekitar 50 juta, itu sebelum corona. Dan sesudah pandemi ini, omset yang masuk itu berkisar 30 juta. Kita menjadi binaan, PLN memberikan kita peluang untuk mengadakan pengadaan berupa mesin-mesin jahit. Di sini memudahkan kami untuk lebih bisa berinovasi, terutama anak-anak muda dalam mengapresiasikan sebuah karya. Dan akhirnya di tahun ini kita ciptakan yaitu kaos tenun Tanning Bar yang nantinya keinginan dari Olivia Tanning Barku adalah kita kalau di Jogja ada Dagadu, di Bali ada Joker, untuk di Maluku sendiri itu adalah kaos Olivia Tanning Barku.